A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ahlan wa sahlan para jamaah dan para pemirsa kajian seri fikih kehidupan dimanapun Anda berada. Bersyukur sekali kita di sini bisa kembali hadir menemani Anda dalam kajian seri fikih kehidupan bersama Ustadz kita, Ustadz Ahmad Sarwat LC. Dan alhamdulillah beliau pada sore kali ini bisa hadir di tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Materi pada kajian kita kali ini yaitu tentang fikhun nikah, fikih tentang pernikahan. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah diciptakannya istri-istri dari bangsa kalian sendiri supaya kalian merasa nyaman, dan diciptakannya rasa mawaddah dan rahmah. Nikah adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi, "An-nikahu sunnati, faman rahiba an sunnati falaysa minni." Nikah adalah sunnahku, dan barang siapa yang benci dengan sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku. Dan wajib bagi kita sebelum memasuki kajian nikah, kita wajib mengetahui apa itu hal yang sebelum nikah itu sendiri, yaitu tentang mahram. Ustadz, banyak orang beranggapan atau punya anggapan bahwasanya mahram dan muhrim itu seperti sama, Ustadz. Apakah itu ada bedanya, Ustadz? Mahram dan muhrim. Sebenarnya ini adalah keterplesetan istilah. Kenapa saya bilang terpleset? Karena masyarakat sudah terbiasa mengucapkan istilah bukan muhrim. Padahal sebenarnya yang dimaksud itu adalah mahram. Mahram itu artinya adalah wanita yang haram untuk dinikahi, baik yang sifatnya abadi ataupun yang sementara saja. Sedangkan muhrim itu adalah isim fa'il dari kata ahrama yuhrimu ihraman. Nah, fa'ilnya itu muhrim. Ahrama yuhrimu itu apa artinya? Melakukan ibadah ihram. Jadi orang yang melakukannya namanya muhrim. Nah, sedangkan mahram yang kita maksud nggak ada kaitannya dengan ibadah haji yang pakai ihram-ihraman itu. Jadi yang benar istilahnya adalah mahram dan bukan muhrim. Sebetulnya kata mahram sendiri itu mempunyai makna yang haram dinikah. Kalau dalam Islam sendiri siapa saja Ustadz yang haram dinikah itu, ada beberapa klasifikasi Ustadz? Ya ada banyak. Orang yang haram dinikah itu banyak sekali kalau kita klasifikasikan itu ada dua. Pertama, orang atau wanita yang haram dinikahi untuk selama-lamanya. Seorang laki-laki diharamkan menikahi wanita itu sejak dia lahir sampai dia mati lagi, itu apapun yang terjadi dia tidak boleh menikah. Nah, inilah yang sedang kita bicarakan. Nah, nanti ada juga mahram yang sifatnya tidak abadi. Artinya untuk satu waktu tertentu mereka tidak boleh menikah. Tapi ketika ada, tapi kemudian ketika terjadi kejadian yang lain, boleh terjadi pernikahan di antara mereka berdua. Apa contohnya? Ya istrinya tetangga itu, ya kan? Ente punya istri, ente punya tetangga perempuan, bininya orang, boleh nggak ente nikahin? Nggak boleh, karena mau digebukin sama suaminya kan gitu. Tapi kalau suaminya meninggal atau suaminya menceraikannya, sudah lewat masa iddahnya, kan jadi janda kan? Boleh nggak dinikahi? Ya boleh. Maka itu dikatakan sebagai mahram yang sifatnya tidak abadi, mahram ghair mu'abbad. Nah, itu yang kedua. Yang pertama tadi adalah mahram mu'abbad yang untuk selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Antara tadinya mahram menjadi bukan mahram dan sebagainya, tidak akan terjadi perubahan. Untuk mahram yang abadi sendiri itu seperti siapa saja? Apa ada klasifikasi karena apa? Karena apa itu mungkin? Iya, pertama karena nasab ya, atau karena keturunan. Yang kedua karena musoharoh, karena terjadinya pernikahan. Dan yang ketiga karena adanya penyusuan atau rodo'ah, penyusuan. Nah, tiga hal ini, gara-gara satu di antara tiga hal ini, maka seorang
dengan seorang wanita itu menjadi mahram yang sifatnya abadi. Tidak boleh terjadi pernikahan antara mereka. Untuk yang karena hubungan darah tadi Ustaz, bisa disebutkan mungkin siapa saja gitu Ustaz? Katakanlah saya seorang laki-laki, maka orang yang haram saya nikahi pertama siapa? Ibu saya sendiri. Nggak mungkin terjadi pernikahan antara saya dengan ibu saya. Oke? Itu tidak boleh. Kemudian anak saya sendiri, anak perempuan. Kalau saya punya anak perempuan, saya haram menikah dengan anak perempuan saya sendiri. Kemudian siapa lagi? Saudara perempuan saya. Ya, baik dia kakak ataupun adik, ya. Yang penting dia saudara perempuan, baik saudara perempuan itu ayahnya dan ibunya dengan saya sama atau hanya seayah saja. Maksudnya saya dengan saudara perempuan saya itu saudara tapi satu ayah tapi mungkin lain ibu. Itu tetap saja itu saudara perempuan dan haram dinikahi, atau satu ibu saja tapi tidak beda ayah, ya. Satu ibu tapi beda ayah. Itu saudara tiri istilahnya begitu. Nah, yang boleh terjadi pernikahan adalah kalau saudara tapi lain ayah, lain ibu. Ada. Ada yang tahu? Saudara lain ayah, lain ibu, tapi saudara. Bukan. Bukan. Seorang duda punya anak laki-laki. Nah, duda ini menikah dengan seorang janda, punya anak perempuan. Duda dan janda menikah, anaknya kan saudara jadinya kan? Tapi mereka saudara itu tidak seayah dan tidak seibu. Boleh nggak anak dengan anak kawin? Boleh. Sebenarnya yang tadi itu masih ada terusannya. Pertama, tadi kan ibu kandung, anak kandung, kemudian saudara perempuan, kemudian saudara perempuannya ayah saya, atau saudara perempuannya ibu saya. Nah, jadi ayah atau ibu saya, itu kalau punya saudara perempuan, maka mereka itu saya panggil sebagai bibi atau encang, encing, dan seterusnya. Nah, itu adalah wanita yang haram saya nikahi. Kemudian berikutnya lagi, tadi kan saya punya saudara, baik itu saudara laki-laki atau saudara perempuan. Kalau saudara-saudara saya ini punya anak perempuan, maka saya sebagai paman dari mereka, saya tidak boleh menikahi. Ya, itulah orang-orang yang haram untuk dinikahi karena faktor hubungan nasab atau keturunan atau darah tadi itu. Kalau anaknya paman, Ustaz? Anaknya paman. Jadi begini, saya punya ayah, kemudian ayah saya punya saudara, ya kan? Mereka berdua bersaudara dan itu paman saya, ya. Katakanlah paman saya punya anak lagi, berarti kami saudara sepupu. Itu tidak termasuk dalam mahram yang diharamkan terjadinya pernikahan. Tidak termasuk di situ. Maka sepupu boleh menikah. Saudara sepupu boleh menikah. Nah, masalah kemudian katanya nanti keturunannya tidak baik dan sebagainya, itu di luar masalah fikih, itu urusan adat budaya dan sebagainya, itu di luar dari bicara hukum fikih. Bicara hukum fikihnya itu halal. Ini mengenai kaitan hubungan darah. Tadi ada juga tentang musyawarah. Bisa diterangkan lebih lanjut mengenai musyawarah itu sendiri? Nah, kalau musyawarah itu maksudnya begini. Gara-gara saya menikah dengan seorang perempuan, maka tiba-tiba ibu dari istri saya itu menjadi mahram saya. Ibu mertua saya itu jadi mahram yang sifatnya abadi. Artinya sampai kapanpun, walaupun sudah jadi mantan mertua, saya tidak boleh menikahi perempuan tersebut, mertua, mantan mertua saya itu. Itu contohnya musyawarah. Ada empat sebenarnya musyawarah itu. Yang kedua adalah ketika saya menikah dengan seorang wanita di mana wanita ini sudah janda dan dia punya anak perempuan. Berarti anak perempuan ini kepada saya kan menjadi ayah tiri kan, atau buat saya itu adalah anak tiri saya. Nah, ibunya saya nikahi, maka anaknya dari suami yang sebelumnya itu adalah mahram saya. Saya tidak boleh menikah dengan anak tiri saya untuk selama-lamanya. Kemudian yang ketiga adalah ketika seorang menikah, ya, seorang perempuan menikah dengan suaminya, lalu suaminya ini punya bapak. Jadi antara si perempuan dengan bapaknya suami itu kan berarti mertua dengan menantu kan? Nah, itu juga tidak boleh terjadi pernikahan, atau kebalik. Misalnya saya punya anak laki-laki, lalu anak laki-laki saya menikah dengan seorang perempuan, sama saja itu menantu perempuan saya, itu tidak boleh terjadi pernikahan. Itu karena musyawarah, Ustaz. Musyawarah itu maksudnya ya karena terjadinya adanya pernikahan itu. Sebenarnya mereka bukan siapa-siapa awalnya. Bukan saudara, bukan keluarga, bukan apapun. Tapi karena salah satu anggota keluarganya ada yang saya nikahi, maka otomatis kemudian
di antara orang-orang di sekelilingnya si wanita yang senikah ini tiba-tiba menjadi mahram saya. Selanjutnya yang terakhir tadi yang tentang rodo'ah. Yang rodo'ah ini agak aneh di kita. Kita hampir tidak pernah mengenal hal ini. Padahal itu sesuai dengan ketentuan syariah. Kalau ada seorang bayi, waktu masih kecil dia menyusu pada seorang ibu, seorang wanita. Wanita ya, manusia, bukan sapi. Kemudian wanita ini menjadi ibu susuannya. Dengan syarat adalah kalau menyusunya itu minimal 5 kali. Dan sekali menyusunya sampai kenyang. Yang penting air susunya masuk ke dalam perutnya. Bukan yang penting menyusunya, tapi ada air susu yang masuk ke dalam perut bayi. Sekali menyusu sampai kenyang dengan dibuktikan bayi itu melepaskan sendiri atau dia tertidur. Itu buktinya dia sudah kenyang sekali. Kemudian 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 5 kali. Itu syaratnya. Dan syarat yang lebih penting lagi adalah yang menyusu ini adalah anak bayi maksimal usianya 2 tahun. Kalau bayinya sudah 20 tahun, itu sudah tidak sah lagi. Artinya tidak terjadi hubungan yang disebut dengan istilah mahram, ya. Jadi si bayi ini menyusu dengan wanita siapapun, bukan saudara, bukan keluarga, siapapun. Nah, ketika nanti bayi ini sudah besar, maka wanita yang dia nyusu kepadanya itu tidak boleh terjadi pernikahan antara mereka karena sama hukumnya seperti ibunya sendiri. Dan itu merembet kepada keluarga dari ibu susuannya ini. Sama seperti seolah-olah kita punya ibu kita sendiri. Berarti saudaranya ibu susuan pun juga mahram saya, dan seterusnya. Untuk yang karena rodo'ah itu siapa saja, Ustaz? Ya, itu ada banyak. Tadi saya katakan, ibaratnya dia adalah ibu kandung kita. Maka orang yang menjadi keluarga dari ibu kandung kita, termasuk keluarganya, saudara-saudara dan sebagainya, itu kalau dia perempuan, menjadi mahram juga. Dari sini, mengenai mahram, tadi udah dijelaskan ada yang mu'akot, atau yang abadi, atau yang abadan, dan ada yang itu sementara. Tadi udah dijelaskan tentang yang abadi. Ada kalanya karena keturunan, ada kalanya karena musohoroh, atau karena yang terakhir karena susuan. Untuk yang muakot sendiri atau karena itu sendiri, Ustadz bisa menjelaskan mungkin. Nah, kalau yang mahram ghairu mu'abbad, mahram tapi tidak abadi, ya tadi saya sudah kasih contoh, ya istrinya tetangga lah, itu tidak boleh terjadi pernikahan. Termasuk saudara ipar. Ketika saya menikah dengan seorang wanita, maka saudara perempuan dari istri saya ini saat itu tidak boleh saya nikahi. Kenapa? Karena mereka bersaudara. Tapi kalau istri saya sudah meninggal misalnya, atau sudah putus hubungan suami istri, maka saudara-saudaranya perempuan yang tadi itu, nah itu boleh saya nikahi. Istilahnya apa? Turun ranjang atau naik ranjang, apa jual ranjang, wallahualam lah. Tapi intinya ketika masih suami istri, maka saudara-saudaranya itu tidak boleh saya nikahi. Artinya saya tidak boleh memadu 2 orang wanita yang kakak beradik. Atau 2 orang wanita yang satu ponakannya, yang satu bibinya. Itu tidak boleh juga. Jadi ponakannya dinikahin, encingnya dinikahin juga. Itu juga tidak dibenarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan pada 2 saudara saya. Tapi satu bapak lain ibu, mungkin dia tinggalnya di lain daerah, di luar kota atau di mana gitu. Sudah besar dia baru ketemu atau dia belum mengetahui bahwa dia pacaran sama saudara kandung istri satu bapak gitu. Terjadilah pernikahan. Terus sudah terjadi pernikahan itu lantas gimana kalau sudah ketahuan bahwa dia sudah satu bapak? Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses saya ingin nanya, kalau makan nanti kan saya menikah, terus istri saya itu termasuk mahram saya bukan? Terus juga kalau makan kita wudu terus disentuh sama istri saya, kira-kira batal nggak? Oke, terima kasih. Jadi begini, kalau terbukti bahwa mereka adalah saudara, satu ayah atau satu ibu atau seayah seibu, yang mana sajalah di antara 3 itu, terbukti pasti jelas, maka kalau sudah terlanjur menikah, ya tentu nikahnya dengan sendirinya menjadi batal.
dalam hal ini negara membuat sebuah keputusan untuk membatalkan, istilahnya memfasakh antara kedua pasangan itu yang ternyata mereka adalah saudara sedara, baik itu saudara seayah atau seibu atau seayah seibu. Kalau memang itu sudah terbukti bahwa memang demikian. Apakah istri kita itu termasuk mahram, Ustaz? Terus ketika kita wudu batal atau tidak atau itu? Kembali kepada pengertian mahram tadi. Apa sih pengertian mahram? Orang yang haram untuk dinikahi. Jadi istri itu haram nggak dinikahi? Udah jadi istri. Kalau dibilang istri kita mahram, berarti kan sebenarnya pertanyaannya yang nggak tepat ya. Jadi istri kita bukan mahram. Kalau mahram malah nggak boleh jadi istri, kan begitu ya. Nah, tapi pertanyaan yang kedua ini penting. Walaupun tidak ada kaitannya dengan fikih nikah, apakah istri itu termasuk orang yang kalau tersentuh kulitnya kemudian wudu kita menjadi batal? Nah, madhab Syafi'i mengatakan memang demikian. Sentuhan kulit antara laki-laki perempuan ya, yang ajnabi, ajnabi itu lawan dari mahram. Nah, suami istri itu mereka ajnabi, ya, bukan mahram. Karena kalau mahram malah tidak boleh menikah, ya kan? Nah, urusannya mereka sudah menikah atau belum menikah, bedanya adalah ketika nyentuh kalau udah nikah tidak dosa. Tapi kalau belum nikah nyentuh dosa. Ini bicara dosanya dulu. Nah, kalau bicara masalah batal atau tidaknya, baik sudah nikah ataupun belum nikah, kalau terjadi sentuhan di dalam madzhab Syafi'i, sentuhannya kulit dengan kulit tanpa alas membatalkan wudu. Baik sengaja, tidak sengaja, nafsu, tidak nafsu dan sebagainya, diniatkan atau tidak diniatkan, dalam madzhab Syafi'i itu dikatakan membatalkan wudu. Tapi dalam madzhab yang lain tidak demikian. Ada yang mengatakan tidak batal, ada yang mengatakan batal tapi kalau dengan nafsu dan seterusnya dan seterusnya. Mahram adalah, kalau kita bicara mahram yang sifatnya abadi ya, antara laki-laki dan perempuan yang mahram, boleh mereka berduaan. Saya dengan ibu saya sendiri, boleh berduaan. Tapi kalau yang bukan mahram, atau mahramnya yang sifatnya sementara, saya dengan istrinya tetangga, itu nggak boleh berduaan. Tidak boleh berkhulwat, gitu ya. Nah, yang kedua, saya dengan mahram saya, dengan ibu saya, saya boleh melihat sebagian dari auratnya, rambutnya, tangannya, kakinya. Memang batasannya nanti para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan batasan aurat dari wanita yang menjadi mahram, misalnya ibu kita atau nenek kita sendiri, itu batasannya seperti auratnya laki-laki. Laki-laki kan auratnya dari pusat sampai lutut. Tapi ada lagi yang mengatakan, oh enggak, dari dada sampai lutut dan sebagainya dan sebagainya. Tapi intinya sebagian dari auratnya boleh terlihat oleh laki-laki yang menjadi mahramnya. Nah, kalau yang mahramnya sifatnya ghair mu'abbad, yang tidak abadi, misalnya saya dengan ipar saya punya istri, istri saya punya adik perempuan, maka adik perempuan saya itu bukan mahram saya tidak boleh melihat sebagian auratnya, sebagian aja nggak boleh, apalagi semuanya, gitu kan. Nah, dan dia harus menutup aurat di depan saya dan saya tidak boleh berduaan. Nah, kesalahan kita yang sering terjadi adalah mentang-mentang ini seolah-olah kayak kakak adik, lalu dibiarkan mereka berduaan, bahkan boncengan, bahkan apa dan sebagainya. Kata orang Jawa, lawong adine dewe kok rainto. Nah, gitu. Padahal urusan adik-adik, tapi urusan ini bukan mahram, adalah bukan mahram, sehingga mereka tidak boleh berduaan, menyepi tanpa ada yang ketiga. Tidak boleh terlihat sebagian dari auratnya, apalagi semua. Dan tentunya mahram ini diwajibkan atau disyaratkan ketika seorang wanita bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain lebih dari 3 hari, sebagaimana sabda Nabi, tidak halal bagi seorang wanita untuk bepergian lebih dari 3 hari kecuali bersama mahramnya. Mungkin cukup jelas sekali pengertian mengenai mahram itu dan siapa saja yang mahram. Untuk selanjutnya mengenai rukun nikah, kita ketahui rukun nikah itu ada 4, dan yang pertama kita akan bahas mengenai wali. Siapa saja wali, kita akan langsung tanyakan kepada Ustadz mengenai wali itu sendiri, wali nikah. Wali nikah adalah orang yang menjadi ayah kandung dari pihak pengantin perempuan. Posisinya adalah menempati sebagai rukun dari sebuah pernikahan yang apabila sebuah pernikahan tidak ada walinya, maka pernikahan itu tidak pernah terjadi atau tidak sah. Dan siapakah orang yang menjadi wali? Tentunya adalah
ayah kandung dari perempuan yang mau menikah itu. Dan peranan wali di sini adalah orang yang mengucapkan ijab. Ya, karena sebuah pernikahan itu kan harus ada wali, ada ijab kabul. Nah, ijab kabul itu yang terdiri dari dua hal kan, ada ijab, ada kabul. Yang mengucapkan ijab itu adalah wali. Gitu. Maka kalau wanita menikah tanpa wali, tidak ada walinya, lalu yang mengucapkan ijab itu siapa? Nah, tidak mungkin orang lain yang boleh melakukannya adalah wali. Maka wali itu adalah orang yang melakukan ijab dalam sebuah akad nikah, dan ketiadaan wali membuat sebuah pernikahan itu menjadi tidak sah. Apakah ada wali lain misalnya ketika orang tua kita itu meninggal, siapa yang menjadi wali gitu? Sebenarnya begini, seorang ayah ketika dia katakanlah tidak sanggup untuk menghadiri sebuah akad nikah buat anaknya, dia boleh menunjuk orang lain, siapapun yang memenuhi syarat menjadi wali. Syaratnya apa sih? Syaratnya agamanya Islam, akil, baligh, adil, merdeka, dan seterusnya. Itu boleh dia tunjuk siapa saja. Tapi kalau dia tidak menunjuk siapa saja, tidak menunjuk orang lain untuk menjadi wakil atas dirinya, maka kewalian itu ada pada dirinya saja. Nah, kalau dia tidak pernah menunjuk orang lain, kemudian dia meninggal misalnya, atau gugur syarat-syarat kewalian pada dirinya, misalnya ada seorang ayah kandung, tapi agamanya bukan Islam, maka kan dia tidak boleh menjadi wali. Atau misalnya dia tidak akil. Tidak akil itu artinya tidak waras. Bapaknya orang gila gitu. Anaknya perempuan cakep tapi bapaknya orang gila. Kan gak sah kalau mengucapkan ijab kabul. Atau bapaknya belum baligh. Oh gak ada ya, bapaknya belum baligh. Atau bapaknya seorang budak dan seterusnya. Nah, maka gugurlah hak seorang ayah kandung itu sebagai wali. Atau dia meninggal dunia. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, ada di antara keluarganya itu yang menjadi orang-orang yang duduk menggantikan sebagai wali. Urut-urutannya ya mulai dari ayah, kemudian ayahnya ayah, yaitu kakek. Kemudian saudaranya si wali ini. Saudaranya si wali itu berarti kalau buat si anak yang mau dinikahkan berarti siapa itu? Pamannya, gitu kan. Kemudian anaknya si wali yang asli, yaitu saudara perempuannya si pengantin. Nah, begitu kan. Nah, nanti sampai kepada keponakan dari pengantin perempuan. Asalkan syaratnya wali itu selalu harus laki-laki, syaratnya, dan urut-urutan keluarganya harus laki-laki juga. Ada seorang perempuan punya saudara laki-laki. Kalau saudara laki-lakinya ini sudah meninggal, maka anak dari saudara laki-laki ini boleh menjadi wali buat siapa itu? Berarti bibinya, ya kan? Kemudian dia punya, katakanlah tadi punya ayah, ayah sudah meninggal, kakek sudah meninggal, kemudian dia punya paman. Pamannya itu boleh menjadi wali atasnya. Kemudian yang terakhir, anaknya ini, pamannya ini punya anak laki-laki. Sehingga kalau anak laki-laki paman itu kan namanya sepupu. Nah, sepupu ini boleh menjadi wali, menikahkan. Gitu. Dan ini yang menarik, yang satu-satunya wali yang terakhir ini, dia adalah orang yang berhak menjadi wali, sekaligus dia juga bukan mahram. Kalau dikatakan bukan mahram, berarti boleh terjadi perkawinan. Ya, sepupu laki-laki dengan saudara perempuan perempuan, ini imma dia bisa menjadi wali atau dia bisa menjadi menjadi suaminya. Tapi nggak boleh dua-duanya. Dia nggak boleh jadi suami sekaligus jadi wali. Itu nanti bunyi ijabnya agak susah. Saya nikahkan diri saya sendiri dengan perempuan ini akan jadi repot gitu. Imma dia pilih dia jadi suami atau dia pilih menjadi wali. Bisa diulangi tadi mengenai syarat seorang wali sendiri itu apa, Ustaz? Syarat seorang wali pertama Muslim, ya, harus beragama Islam. Kalau ada seorang perempuan mu'alaf baru masuk Islam, bapaknya tidak beragama Islam, maka si bapak ini tidak berhak menjadi wali. Pindah ke kakeknya, pindah ke saudaranya, pindah ke pamannya, pindah ponakannya, pindah kepada saudara. Kalau semuanya tidak ada yang Islam, ya sudah, berarti walinya pindah kepada as-sultanu waliyun man la waliyalaha. Negara dalam hal ini pemerintah itulah yang menjadi wali bagi seorang wanita yang sudah tidak punya wali lagi karena kekristenannya atau karena kebukan Islamannya. Syarat yang pertama, dia harus beragama Islam.
Syarat yang kedua, tadi saya katakan dia harus akil. Maka kalau ada perempuan cakep, bapaknya orang gila, ini bapaknya gak bisa jadi wali nikah. Imma dia tunjuk orang lain atau wali-wali yang berada pada deretan berikutnya lah yang maju. Nah yang ketiga, syaratnya harus baligh. Maka anak kecil, ya, dia tidak boleh menjadi wali. Buat katakanlah saudara perempuannya dan sebagainya, syaratnya dia harus sudah baligh. Dan yang keempat, syarat dari wali adalah laki-laki. Hanya orang laki-laki saja yang boleh jadi wali. Jadi kalau ada seorang anak perempuan mau nikah, tidak ada bapaknya, yang ada cuma emaknya. Kata emaknya, biarin deh saya yang jadi wali. Ya nggak bisa, Anda seorang perempuan. Tidak boleh menjadi wali. Dan makanya itu kemudian tidak ada wali dari pihak ibu. Jadi ketika ada seorang anak perempuan mau nikah, yang jadi wali itu hanya yang dari pihak bapaknya. Imma kakeknya, pamannya, atau ponakannya, atau sepupunya. Tapi semua datang dari jalur ayah, bukan datang dari jalur ibu. Jadi tidak bisa kakek jadi wali, tapi kakek ini kakek dari emaknya. Nah, itu tidak bisa. Syaratnya harus laki-laki, kemudian merdeka. Merdeka saya kira tidak perlu dibahas di zaman sekarang, karena semua orang sudah merdeka. Ada satu syarat lagi yang terakhir, sebagian ulama memasukkannya, yaitu al-adalah. Syarat jadi wali adalah orang ini tidak fasik. Orang ini menjalankan kewajiban-kewajiban yang utama dalam agama Islam, tidak fasik. Tidak fasik itu artinya dia tidak melanggar dosa-dosa besar. Jadi orang yang kerjaannya tukang berzina, kerjaannya tukang minum khamar, atau kerjaan tukang mencuri dan sebagainya, itu dikatakan orang yang fasik. Orang yang fasik itu orang yang tidak adil. Maka sebagian ulama mengatakan tidak sah seorang yang fasik atau yang tidak adil atau pelaku dosa besar untuk menjadi wali bagi seorang wanita. Tapi ini mukhtalaf, yang syarat yang terakhir ini para ulama berbeda pendapat. Seorang bapak tidak mau menikahkan anaknya, apakah kewalian tersebut bisa langsung pindah ke misalnya kakeknya gitu mungkin, Ustadz? Apakah harus dengan persetujuan seorang bapak? Ya, jadi seorang ayah bagi anak gadisnya itu posisinya bukan sekedar wali, tapi wali plus. Plus apa? Plus mujbir. Artinya mujbir, dia punya hak dua kali lipat dari orang lain. Ketika seorang ayah mengatakan saya tidak akan menikahkan kamu, maka si perempuan ini tidak bisa tiba-tiba nyari wali sendirian di pinggir jalan atau cari di iklan di mana, colong nikahkan saya, nggak bisa. Harus bapaknya. Nah, dalam kasus seorang ayah bertindak zalim kepada anak perempuannya, dia katakan saya tidak akan nikahkan kamu dengan siapapun, dengan alasan apapun, pokoknya silakan jadi perawan tua gitu. Ini berarti kan sudah tindak kezaliman. Kalau sudah bicara kezaliman, maka yang turun adalah negara. Negara waliul amr turun tangan, bapak yang rada nyeleneh ini kemudian dipanggil. Lalu ditanya, kenapa saudara menzalimi anak saudara sendiri? Nah, ditanya kenapa sebabnya dan sebagainya. Dan kemudian dipaksa untuk menikahkan. Kenapa? Karena kalau ada perempuan mau nikah tapi nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, itu sebuah kezaliman. Karena itu kebutuhan dasar manusia untuk menikah. Kalau ada wali yang seperti disebut dengan wali adol. Wali adol itu wali yang membalelo, tidak mau meluluskan kebutuhan dari anaknya itu. Nah, dalam posisi di mana si seorang ayah sudah masuk dalam kriteria wali adol, artinya dia membalelo, tidak mau menikahkan tanpa alasan yang jelas, maka kalau dia tetap memaksa juga atau tidak mau bergerak juga, negara bisa mengambil alih kewaliannya. Negara mengambil alih kewaliannya. Jadi as-sultanu waliyun man la waliyalah. Dianggap wanita ini sudah enggak punya wali lagi, maka negaralah yang menjadi wali, dalam hal ini pemerintah yang sah. Pemerintah yang sah di Indonesia siapa? Presiden SBY. Maka walinya adalah Presiden SBY. Kalau dia sibuk, dia wakilkan kepada Pak Surya Dharma Ali, Menteri Agama. Kalau dia sibuk, dia wakilkan kepada Kandepak dan sebagainya, sampai ujung-ujungnya ke KUA gitu. Tapi intinya harus representasi dari negara. Harus ada garudanya di sini. Tidak boleh Pak Ustadz di pinggir jalan nemu di pinggir kota, udah Pak Ustadz jadi wali deh. Itu bukan wali. Itu perampok namanya. Tidak sah orang yang tidak punya hak untuk menjadi wali tiba-tiba menjadi wali. Juga termasuk kalau di Indonesia kebanyakan walinya bukan orang tuanya, Ustadz. Itu biasanya dari KUA, itu prosesnya seperti apa? Itu namanya juga seperti apa, Ustadz? Ya, jadi kalau ayah kandung tidak mau menikahkan langsung dengan alasan katakanlah misalnya dia tidak bisa hadir,
atau alasannya malu, atau alasannya karena dia ingin menghormat orang yang lebih dituakan di tempat pernikahan itu, dia boleh mewakilkan. Ya, jadi katakanlah biasanya yang gemetar itu mempelai laki-laki. Tapi kadang-kadang yang gemetar gak bisa ngomong itu malah bapak mertuanya. Dia mau ngomong saya nikahkan kamu dengan anak saya gitu, udah gak keluar suaranya. Malah dia yang nangis sedih gitu kan. Akhirnya ini pernikahan jadi apa enggak gitu kan. Ya sudah pak, tolong bapak yang gantikan saya deh, bapak jadi wali atas anak saya ini. Asalkan dia menunjuk, memberikan kesempatan untuk menikahkan anaknya sendiri, asal seperti itu maka boleh. Maka wali itu tidak harus ayah kandung, boleh siapa saja dengan syarat ayah kandung itulah yang memberikan mandat. Tidak boleh orang lain ngambil sendiri begitu saja. Ini sebenarnya bukan masalah wali, Pak Ustadz. Cuma saya mau nanya, saya kan pernah ngalamin acara pernikahan, tapi di depannya tuh mayat, bapaknya baru meninggal. Waktu dia masih hidup diwasiat, kamu nikah, tapi selagi saya masih hidup, kamu nikah, tapi karena itu perempuannya belum ada jodoh, nggak kesampaian. Nah setelah dia meninggal, tuh kakak-kakaknya menyarankan menikahlah di depan bapak yang baru saja meninggal. Saya menanya, itu menurut pandangan Islam itu dibolehkan atau gimana tuh Pak Ustaz? Apa sah atau gimana tuh? Ya makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikah di depan hadapan mayat itu tidak ada kaitannya dengan hukum sah atau tidak sahnya pernikahan. Sebab mayat itu tidak termasuk dalam rukun nikah. Jadi mau di depan mayat, mau tidak di depan mayat, itu tidak ada pengaruhnya dalam hukum nikah. Yang penting walinya ada. Dan ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada ijab kabul, ada dua orang saksi. Ya sudah, berarti hukumnya sah. Mayat mau hadir mau enggak, terserah. Gitu. Enggak penting. Ya. Enggak penting. Iya, enggak penting. Artinya kalau pertanyaannya hukum nikahnya sah atau tidak, enggak ada kaitannya dengan si mayat itu. Tapi boleh enggak orang menikah di hadapan mayat? Ya tergantung. Mayatnya matinya kenapa dulu gitu. Kalau matinya gantung diri misalnya gitu, terus mukanya enggak karu-karuan, terus dipamerin orang begitu banyak untuk sekedar pernikahan, saya kira kurang sopan sama mayat itu gitu. Jadi itu adalah lebih merupakan simbol saja yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan hukum sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pernikahan, ini pernah ada kejadian suku yang mempunyai marga, misalnya kebetulan bapaknya itu Kristen semua keluarganya. Dia mencari wali sangat sulit. Apakah boleh diambil walaupun tidak famili, tapi dengan marga yang sama dengan orang tuanya? Satu, kedua, berapa jauh, berapa generasi yang boleh jadi wali? Misalnya dari di atas buyut, ada lagi kakak ini. Itu berapa generasi yang boleh menjadi wali? Terima kasih. Sebenarnya tidak ada batasnya. Jadi kalau misalnya seorang perempuan dia punya ayah, tapi ayahnya sudah meninggal. Ayahnya tapi yang sudah meninggal nih masih punya ayah lagi. Tapi sudah meninggal juga. Tapi masih ada lagi terus ke atas sampai 12 misalnya gitu. Kalau memang masih hidup, ya itu masih ayah juga hitung-hitungannya. Jadi al-ab wa in ala gitu ya. Ayah dan seterusnya ke atas. Dengan syarat masih hidup. Kalau yang sudah mati, walinya siapa? Itu mbah buyut saya yang ada di kuburan gitu. Itu bukan wali. Gimana dia mengucapkan kamu saya nikahkan? Enggak bisa kan? Jadi yang namanya wali syaratnya tadi muslim apa segala macam, dan satu lagi yang kurang mungkin masih hidup. Nah, gitu ya. Masih hidup. Nah, adapun yang masalah marga ya, begini. Kalau satu suku katakanlah non muslim semua, terus ada wanita dalam suku itu yang kemudian pindah masuk agama Islam. Nah, nyari wali gak ketemu. Siapa yang berhak jadi wali? Yang paling utama yang jadi wali adalah negara. As-sultanu waliyun man la waliyalaha. Jadi, masalahnya bukan apakah ini keluarga besar, ataukah ini marga dan sebagainya. Mungkin marga yang sama marganya, tapi karena urut-urutannya itu bukan dalam daftar wali, maka tidak boleh menjadi wali. Tadi kan ada 7 orang yang bisa menjadi wali. Pertama ayah, kemudian kakek, kemudian saudara. Ya, saudara itu adalah bisa dari saudara apa namanya, satu ayah atau satu ayah satu ibu, kemudian ada paman, kemudian ada keponakan, kemudian ada anaknya paman. Ada 7 pihak. Nah, dalam satu marga itu semuanya bukan muslim.
Tapi ada lagi orang yang jadi orang tua, katakanlah satu marga atau berdekatan marganya, tapi kan dia bukan urut-urutan dalam urutan wali, maka itu tidak bisa menjadi wali. Nah, dalam kondisi seperti itu yang menjadi wali adalah negara saja. Dalam hal ini kepala kantor urusan agama. Ada seorang wanita, dia hasil dari zina. Artinya dia tidak mempunyai ayah yang sah, Ustaz. Itu yang menjadi wali itu siapa, Ustaz? Seorang anak perempuan yang lahir dari sebuah perkawinan yang tidak sah dalam Islam, maka otomatis ayah biologisnya itu tidak sah pula menjadi wali bagi dirinya. Karena secara hukum Islam dia bukan ayahnya, secara hukumnya. Walaupun secara biologisnya memang dia titisan darah dari si laki-laki tersebut. Nah, maka dalam hal ini, wanita yang lahir dari hasil sebuah perzinahan, dia tidak punya wali pada dasarnya. Maka kembali lagi kepada sultan, kepada penguasa yang berhak untuk menjadi wali. Tapi, ada tapinya, seandainya ayahnya yang dulu berzina dengan ibunya itu suatu ketika, entah kapan, menikah, maka tali nasab itu oleh sebagian ulama dikatakan tersambung kembali. Walaupun anak ini sudah besar, sudah mau nikah. Nah, bapak biologisnya itu kemudian menikah dengan ibunya. Nah, yang dulu, walaupun bapak biologisnya umurnya sudah 77 tahun dan ibunya sudah 75 tahun. Sudah nenek-nenek dan kakek-kakek giginya masing-masing tinggal 2, jadi berdua tinggal 4 gitu ya. Tapi ketika mereka menikah, maka anak yang umurnya sudah, mungkin anak zinanya itu perempuan itu sudah umur 65 tahun. Udah nenek-nenek juga gitu kan. Nah, dia jadi punya wali lagi yang benar, yaitu bapak biologisnya yang dulu, karena sudah terjadi ikatan pernikahan antara ayah dan ibunya. Maka yang berhak menjadi wali adalah ayahnya tadi itu. Walaupun setelah menikah kemudian bapak dan ibunya cerai lagi misalnya gitu. Sekedar nikah untuk bisa menikahkan anaknya gitu kan, setelah itu mereka cerai lagi gitu. Karena udah 77 tahun mau apalagi yang diharapkan dari orang sudah 77 tahun gitu. Ayah angkat dan ayah tiri itu mempunyai kaitan dengan wali enggak, Ustaz? Ayah angkat bukan ayah. Bukan ayah. Dalam Islam tidak dikenal ayah angkat. Ya, yang dikenal lah ayah asuh lah gitu ya. Kalau ayah angkat itu sebenarnya tidak dibenarkan karena dalam Islam tidak boleh ada tabanni, mengangkat anak sehingga merubah nasab, itu tidak boleh. Karena Zaid disebut pertama Zaid ibn Muhammad, kemudian diharamkan. Zaid ibn Muhammad itu awalnya orang-orang memanggil Zaid itu dengan panggilan ibnu Muhammad, anaknya Muhammad. Padahal Zaid itu bukan anak Nabi. Waktu itu Zaid diangkat menjadi anak. Tapi Allah menegur, tidak boleh ada anak angkat dalam Islam. Kalau mau mengasuh, ngasuh aja. Silahkan, memelihara anak yatim itu pahalanya besar dan sebagainya, tapi jangan sampai mengubah nasab. Jangan sampai. Bintinya tetap kepada ayahnya yang asli gitu. Nah, ayah tiri juga bukan ayah gitu. Sebab setiap orang itu punya ayah, yaitu ayah biologisnya yang menikah dengan sah dengan ibunya. Nah, adapun ayah tiri itu kan ayahnya siapa? Enggak jelas itu kan. Enggak mentang-mentang si ayah tiri ini menikah dengan ibunya, lantas kemudian ayah tiri itu menjadi ayah bagi si wanita ini. Nah, wanita ini tetap nasabnya kepada ayahnya yang asli, walaupun ayah dan ibunya sudah bercerai. Nikah hamil dulu perempuannya. Apakah nanti setelah itu dia bin bapaknya atau bin ibu? Dan kedua, nikahnya siapa walinya? Seperti yang tadi itu, nikah hamil, waktu nikahnya hamil itu binnya bin bapak atau bin ibu? Tapi nikah bapaknya akhirnya, tapi dalam keadaan hamil. Makasih. Yang pertama masalah binti ya. Seorang anak kalau lahir dari perut seorang ibu, sudah pasti ibunya itu ya menjadi nasabnya dia. Bintinya itu ya kepada ibunya sudah pasti. Ketika bapaknya tidak ada, katakanlah zina gitu ya, kan tidak sah menjadi ayah. Maka nasabnya kepada ibu sudah pasti, nggak usah karena zina. Menikah yang benar pun binnya juga bin ayahnya dan bin ibunya kan, gitu pasti. Maka ketika Nabi Isa alaihi salam itu tidak ada ayahnya, maka dia dipanggil menjadi Isa bin Maryam, gitu, karena ayahnya tidak ada. Tapi sebenarnya kita semua juga bernasab kepada ayah kita dan kepada ibu kita. Jadi kalau bapak saya namanya Mahfud, saya bin Mahfud bin Khadijah. Khadijah adalah ibu saya,
gitu. Jadi kalau buat ibu udah nggak perlu ribut-ribut lagi, tinggal masalahnya ayah. Ayahnya itu dulu menikah dengan sah apa tidak? Kalau ayahnya menikah secara sah, ya berarti binnya masuk sebagai ayah dan anak yang syar'i. Tapi kalau tidak menikah, selama belum menikah, maka belum bisa dikatakan sebagai anak secara syar'i. Tapi kalau pada akhirnya menikah, katakanlah menikah ketika si perempuan sudah hamil 9 bulan 10 hari, misalnya gitu. Sudah bukaan 9, gitu. Pada saat mau brojol, barulah kemudian bapaknya ingat, oh iya, dulu belum dinikahin. Lalu dinikahlah. Ya udah, begitu lahir, binnya kepada ibunya, ya kepada bapaknya juga. Sah. Urusan zina itu dosa? Iya dosa. Bahkan hukumannya dicambuk 100 kali. Kalau yang belum pernah menikah. Kalau yang sudah pernah menikah, hukumannya ya dirajam. Dilempari batu sampai mati. Zinanya haram. Tapi bahwa kemudian habis zina itu kemudian terjadi pernikahan dan sebagainya, maka sah hubungan sebagai ayah kandungnya secara nasab. Kita kan di zaman sekarang udah canggih, kita bisa ngomong dengan orang dimanapun berada dengan video call misalnya, Ustaz. Itu bisa nggak seorang ayah yang ada di Amerika dengan kemampuan teknologi itu bisa menjadi wali yang seolah-olah itu hadir gitu, Ustaz? Para ulama umumnya tidak membolehkan kalau akad itu terjadi antara kedua belah pihak dengan jarak yang berjauhan. Nah, untuk itu solusinya adalah si wali itu mewakilkan saja pada orang lain. Dulu ayah dan ibu saya menikah di Mesir. Ibu saya itu walinya kan ayahnya berarti kan? Itu tidak berangkat ke Mesir. Tapi ayahnya ibu saya itu mengirim surat kepada seseorang yang dia percaya untuk bertindak atas nama dirinya menjadi wali. Lalu terjadilah akad nikah itu di Mesir tanpa dihadiri oleh wali atau ayah kandung. Boleh, sah, diwakilkan. Bahkan kalau suami diwakilkan juga boleh. Saya menikah, tapi saya nggak bisa hadir sebagai suami. Suaminya yang diwakilkan. Saya mewakilkan Anda sebagai calon mempelai. Boleh, tapi jangan berkhianat. Jangan begitu lihat, wah ini cakep, buat saya aja deh. Itu yang nggak boleh, gitu kan. Jadi wakil dari wali, wakil dari suami, itu boleh mereka ketemu. Dan kemudian mereka melakukan akad. Yang penting dalam satu majelis dihadiri oleh minimal dua orang saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan seputar nikah, tapi selama ini baru masuk ke wali, Ustaz. Sekarang lagi ngetren itu kan mahar atau mas kawin itu seperangkat alat sholat atau kitab suci Al-Quran. Di dalam macam itu Al-Quran atau sholat itu, alat sholat itu sah tomnya untuk mahar itu atau mas kawin itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya, mahar itu bagian dari kewajiban suami kepada istri. Mahar itu bagian dari nafkah. Tapi diberikannya pada saat akad nikah itu terjadi. Kalau nafkah kan biasanya setelah mulai mengarungi kehidupan bahtera, kehidupan, itu ada nafkah gitu ya. Nah, tapi yang namanya mahar itu adalah nafkah tapi yang diberikan di awal. Yang namanya nafkah, ibu-ibu pasti tahu. Nafkah itu seperangkat alat sholat atau bukan? Bukan. Nafkah itu duit, gitu kan? Yang dengan itu kita bisa hidup. Sebenarnya aslinya itu. Tapi memang dibolehkan. Misalnya ada seorang wanita bilang, "Mas, saya kalau tiap bulan nggak usah nerima duit gaji deh, nggak apa-apa. Tiap bulan seperangkat alat sholat aja gitu." Boleh, boleh. Kalau emang istrinya mau, boleh, ya kan? Nah, gitu. Kalau emang dia mau, jadi sampai 2 tahun tuh sarungnya banyak banget mau kena gitu kan. Ya boleh-boleh saja. Kalau bicara boleh atau sah, jawabannya boleh dan sah. Karena intinya yang namanya mahar itu adalah nafkah yang diberikan seorang suami kepada istrinya ketika akad itu terjadi. Dan boleh diberikan tunai atau boleh juga diberikan secara tidak tunai. Ya, boleh ngutang, itu boleh. Makanya kalau kita dengar akad nikah pasti di belakangnya disebutkan tunai. Atau kalau ngutang, mungkin disebutkan ngutang, tapi ngomongnya agak pelan, ya. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat, ngutang, gitu. Nah, kalau bicara bolehnya, boleh. Tapi sebenarnya aslinya yang namanya mahar itu adalah harta. Ya, uang. Seharusnya begitu. Maka kenapa disebut dengan istilah mas kawin? Karena di masa Rasulullah yang diberikan itu adalah emas. Dan emas itu pada zaman Rasulullah adalah uang, alat tukar. Orang kalau mau beli sesuatu itu pakai emas, maka disebut dengan emas, sudah benar.
Tapi kalau mau menggunakan seperangkat alat sholat, ya itu kan juga harta juga. Kalau bicara bolehnya boleh. Jangankan seperangkat alat sholat, seperangkat alat perang juga boleh. Gitu kan? Seperangkat alat berat, seperangkat alat untuk ngebor sumur, boleh juga. Ya, apa saja. Sampai Nabi membolehkan orang memberi mahar kepada istrinya walau khataman min hadid, walaupun cuma cincin yang terbuat dari besi, bahkan dengan sepasang sendal. Bahkan ada juga seorang wanita yang mengatakan, saya enggak butuh mahar dari suami saya, yang penting suami saya masuk Islam saja, saya sudah ridho. Maka boleh juga. Maka dalam mazhab Syafi'i itu, mahar itu tidak termasuk dalam rukun. Karena ketika si istri bilang, saya enggak mau dikasih mahar, ya sudah, sah apa enggak nikahnya? Sah, gitu. Tapi aslinya sebenarnya mahar itu adalah sesuatu yang berharga. Rasulullah ketika menikahi istri yang pertamanya Khadijah, ada dua riwayat. Yang satu mengatakan beliau memberi 10 ekor unta. Ada yang satu lagi riwayat mengatakan 100. Anggaplah yang 10. Satu ekor unta itu berapa duit? Ya kan? Sapi buat kurban saja itu kalau mau yang agak kelihatan kayak sapinya itu 20 juta. Baru sapi. Kalau unta anggaplah 30 juta. 30 juta satu ekor unta. Kalau kali 10 kan udah 300 juta. Itu istri pertama Rasulullah Khadijah itu diberi, kalau kita kurskan tuh kira-kira sekitar 300 juta. Kalau dibeliin mukena itu dapat sama pabrik-pabriknya. Gitu ya. Nah, gitu. Kalau dibeli mukena sama pabrik-pabriknya bisa dibeli itu. Sama yang jual sekalian kita beli semua. Nah, cuman memang orang kadang-kadang tidak paham apa yang dimaksud dengan mahar. Sehingga seolah-olah mahar itu adalah sekedar simbol saja. Mentang-mentang nikahnya tahun 2011, maka maharnya adalah uang 2011 rupiah. Ini main-main gitu. Kalau saya diminta seperti itu, saya bilang bagus. Kalau bisa yang tiap bulannya itu juga 2011 aja gitu kan. Jadi ngasih nafkah 2000, 2000, 3000 deh sama temen gitu ya. Nah, gitu. Yang namanya mahar itu bukan simbol. Mahar itu yang sesungguhnya yang punya nilai uang. Kalau kita orang Betawi, mahar yang paling cocok itu adalah kontrakan 10 petak. Nah, 10 pintu. Itu mantap, gitu. Artinya, itu kan ATM gedor, ya kan? Ibu Nurella misalnya punya kontrakan kos-kosan di mana-mana. Tiap bulan tinggal gedor aja tuh ATM-nya kan. Keluarlah 1 juta, 2 juta, 3 juta, gitu kan. Kali 10 pintu, 3 juta, kali 10, 30 juta. Suami mau kawin lagi, terserah dah. Yang penting ini udah punya saya, kan gitu. Ibaratnya begitu, kan? Jadi ada jaminan. Nah, mahar itu mahal kalau di Mesir, di Saudi, di Yaman, di mana-mana itu mahal. Sehingga seorang tidak bisa dengan mudahnya kawin lagi. Kenapa kita di Indonesia seorang laki-laki bisa dengan mudah kawin lagi, kawin lagi, kawin lagi, kawin lagi? Karena maharnya cuma seperangkat alat sholat, 100.000 rupiah gitu kan. Kalau kita beli di Tanah Abang dapat banyak itu, ya kan. Tapi kalau di Mesir, orang kalau mau nikah itu dia harus menyiapkan mahar minimal itu rumah dan isinya. Begitu dia lulus jadi sarjana di usia 20 tahun, dia mesti kerja dulu. Nggak tanggung-tanggung 20 tahun, berarti ketika dia umur 40 baru dia bisa punya rumah dan isinya. Begitu. Itu diserahkan kepada istrinya sebagai mahar muqaddam. Gitu. Nanti ada lagi mahar muakhir dan sebagainya, macam-macam. Dan itu bukti bahwa dia adalah seorang laki-laki sejati. Untuk hidup dia sudah siapkan rumah dan segala isinya. Nah, ibu-ibu yang hadir di sini jangan nyesel kenapa dulu mintanya cuma seperangkat alat sholat. Kalau mau diulangi udah nggak bisa, Bu, udah lewat ya. Nah, yang perawan-perawan besok-besok begitu kalau ada calon suaminya bilang saya mau menikahi kamu dan sebagainya, oh boleh boleh ya, angkotlah barang 20 biji gitu ya, nggak apa-apa gitu gitu. Nah, maka yang laki-laki akhirnya nggak kawin-kawin, sampai 40 tahun, 50 tahun, nggak apa-apa. Lagi nyicil angkot itu belum selesai-selesai. Tapi boleh dicicil. Ya, dengan mas kawin, kontrakan petak, 20 pintu, nyicil 20 tahun. Jadi setahun dia kerja untuk bisa beli satu kontrakan, tahun besok terus sampai 20 kontrakan, 20 tahun, boleh. Kalau udah kontrakan yang ke-19, suaminya udah menggeh-menggeh, udah nggak bisa nyari duit lagi. Istrinya kasihan, bang, kasihan banget, nyari duit mau bayar mahar nggak bisa-bisa, udah dah, saya ikhlasin dah yang ke-20, jadi gitu, nah itu alhamdulillah gitu. Nah, itu hikmahnya kita tinggal di Indonesia, para wanitanya tidak tahu bahwa harga mahal sebenarnya, mahar itu harganya sebenarnya sangat tinggi. Nah, jadi kalau buat laki-laki sebenarnya, Pak Fatoni, alhamdulillah Pak, tinggal di Indonesia. Kalau Bapak tinggal di Mesir, gini hari baru mau nikah nih jangan-jangan, baru nyetak undangan sekarang. Nah, begitu. Jadi wanita Indonesia itu ahlan nisa'i fil alam. Wanita Indonesia itu adalah wanita terbaik di seluruh dunia. Udah disuruh kerja mau, suruh ngapa-ngapa.
Mau suruh dagang, mau suruh apa mau, maharnya cuma seperangkat alat sholat pula, gitu kan. Udah gitu, bapaknya orang kaya punya, kita numpang lagi di situ kan, Pondok Mertua Indah. Jadi indahnya kita jadi orang Indonesia. Terima kasih atas penjelasan yang cukup padat berisi dari Ustadz Sarwat mengenai mahram dan mengenai wali dalam nikah. Dari saya sebagai host, apabila ada banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Ustadz Sarwat yang telah memberikan pencerahan bagi kita. Dari saya, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afwa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.